Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara setting bahasa Indonesia di HP yang memang belum support atau tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update atau notifikasi video terbaru setiap kali channel ini mengupload video selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di settingan bahasanya tidak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Ini sudah saya scroll untuk mencari bahasa Indonesianya, memang tidak ada. Nah, untuk caranya kita buka Play Store, karena di sini kita akan mendownload aplikasi yang namanya More Locale 2. Nah, ini tulisannya seperti ini, More Locale 2. Langsung saja kita install. Dan perlu diketahui aplikasi ini membutuhkan akses root. Jadi HP yang saya gunakan ini memang sudah dalam keadaan root. Bagi teman-teman yang belum di root HP-nya, silahkan root dulu. Silahkan lihat video saya sebelumnya tentang bagaimana cara melakukan root pada HP. Dan kemungkinan aplikasi ini juga support untuk HP yang belum root, namun saya belum mencobanya. Nah, untuk video kali ini saya menggunakan HP yang sudah di root. Oke, kita tunggu dulu proses penginstalan pada aplikasinya. Nah, ini installnya sudah berjalan, kita tunggu. Sudah selesai menginstal, langsung saja kita buka. Nah, penampakannya seperti ini. Lalu kita cari bahasa Indonesia, kita pilih, kemudian kita pilih yang use super user privilege untuk HP yang sudah di root. Kemungkinan untuk HP yang belum di root bisa pilih opsi yang sebelahnya. Langsung saja kita keluar dari aplikasinya dan bisa teman-teman lihat ini aplikasinya bahasanya sudah menggunakan bahasa Indonesia, tadinya masih menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita coba pergi ke pengaturan, dan bisa teman-teman saksikan semua bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.